Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman saya di mana virtual image atau VDI pada virtual box tidak ditemukan atau tidak terdeteksi. Sebelum kita menuju videonya, saya akan menjelaskan apa sih virtual image atau VDI itu. Jadi virtual disk image atau VDI adalah format disk default untuk Oracle, VMware atau VirtualBox, sebuah produk virtualisasi sumber terbuka. Jadi VDI ini digunakan saat membuat mesin virtual baru dengan disk baru. So, VDI muncul saat kita menginstal mesin atau operating system virtual pada virtual box atau virtual machineware dan sebagainya. Di sini kita bisa melihat pada title kali dan live terdapat tulisan inaccessible atau tidak bisa diakses dikarenakan path tidak ditemukan seperti tulisan ini. Kenapa bisa terjadi? Teman-teman bisa melihat gambar berikut. Ini adalah urutan normal penamaan atau pengkodean drive pada komputer kita. Lalu suatu saat kita melepas konektor SATA dan power drive pada D, maka secara otomatis drive yang sebelumnya E akan berubah menjadi D. Dan saat kita menghubungkan kembali drive yang kita lepas sebelumnya dan kita nyalakan komputer kita pada drive yang semula D akan menjadi E. Langkah yang bisa kita lakukan adalah yang paling simple, kita bisa memindah folder VDI kita pada drive yang diminta oleh VirtualBox. Di sini bisa melihat title live saya sudah tercentang, jadi kita sudah bisa menggunakannya kembali. Atau bisa juga dengan cara merubah kode atau sign tanda pada drive kita, yaitu dengan cara kita buka komputer manajemen, lalu pilih disk manajemen, lalu kita pilih disk atau drive mana yang akan kita ubah kodenya. Pilih change drive letter and path. Selanjutnya pilih change. Lalu kita ganti tanda atau kode pada drive tersebut. Di sini E ya, kita ganti misalkan F. Setelahnya tinggal pilih OK, lalu Yes, dan terakhir pilih Yes. Dan selanjutnya kita bisa lakukan hal yang sama terhadap drive yang lainnya, atau kalaupun tidak itu terserah teman-teman ya. Dan bila sudah selesai, kita bisa lihat di sini bahwa tanda atau kodenya sudah berubah. VDI pun sudah berada di drive yang diminta oleh VirtualBox. Kita bisa langsung refresh VirtualBox kita dan masalah terselesaikan. Kita bisa melihat di sini sudah tercentang semua. Akhir kata dari saya, semoga video ini atau video cara merubah kode atau tanda drive ini
bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like video ini bila kalian suka, share bila bermanfaat, dan subscribe untuk kalian yang baru gabung. See you. In the midnight hour, when the stage is set, cat fully gonna make you sweat. Smooth like R&B, with a metal twist, rocking your world.